Halo, selamat pagi kawan-kawan. Iya, cara membungkus untuk melindungi bibit sawit dari para hama-hama liar di hutan. Seperti babi, ngepet. Iya. Gajah. Ya, kita siapkan ada dawai dan seng. Ada bendrat. Bendrat. Bendrat, ini bendrat itu dawai. Karena ini gunanya untuk mengikat. Iya. Agar kencang supaya diterpa angin tidak goyah. Iya, iya. Karena jika seng ini goyah atau terlepas dari bibit sawit, nanti bibit sawit bisa mati karena bisa dimakan oleh hewan-hewan buas yang ada di sekitar lokasi sini. Karena apa? Di sini banyak sekali binatang-binatang buas yang masih berkeliaran, seperti babi. Seperti babi ngepet, ada monyet. Monyet itu kalau bahasa kerennya itu simpanse. Lebih kerennya lagi, the more is the gede. Ya, ini masih luas ya. Belum selesai ini. Tuh. Tuh guys. Terselesaikan. Masih banyak. Ada yang ke atas. Ayo lagi ke sini. Ya. Ini contoh lagi di sini. Kami di sini bekerja seperti ini untuk apa coba? Coba kalian pikir, bekerja yang seharusnya tidak dikerjakan tapi dikerjakan hanya semangat demi dagingnya lempit. Dagingnya lempit dibela-belain. Ingat bibit sawit pakai seng panas-panasan di perbukitan yang tidak ada orang, yang jauh dari pemukiman penduduk. Namanya siapa, bro? Namanya Alex. Alex. Panjangannya? Alex rada elek. Ini namanya pohon apa, bang? Ini namanya pohon sawit. Sawit malai. Sawit malai. Kalau kita di Indo itu pohon sawit itu masih banyak di daerah Sumatera dan daerah Pulau Kalimantan. Di tempat kita itu masih banyak di daerah Indonesia. Kenapa Indonesia masih banyak pohon sawit? Karena Indonesia adalah surga akan sumber daya alam. Banyak sekali merek-merek minyak kan di Indonesia? Iya, bos. Banyak sekali, kita tak bisa terhitung. Ada minyak Senko, ada minyak apa itu? Banyak lah pokoknya. Kalau awak menyebutkan merek-mereknya, ada Hulusna lah. Promosi kok. Itu udah dipusing, bang. Udah dipusing dawainya. Udah dipusing-pusing. Oh, bang. Udah. Iya, iya. Udah lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Di situ, bang. Iya. Masih ada lagi. Banyak nih, bang. Untung namoroknya. Lihat, masih hitam belantara. Daerah sini masih sangat-sangat asri. Belum ada polusi sama sekali. Polusi sama sekali belum ada. Di situ masih. Itu baju Indo, bang. Banyak burung. Iya, ini baju Indo, Indonesia. Karena saya cinta Indonesia. Darah saya adalah darah asli, darah Indonesia. I love Indonesia. I love so much. Bang, ini satu lagi ya. Ini, bang. Ini namanya duri apa ini, bang? Duri cinta apa duri apa ini? Apa dijadiin satu saja? Biar durinya tumbuh bersama sawit sama ke puncak gunung. Berarti di sini masih banyak burung-burung liar ya, bang ya? Masih banyak sekali. Contohnya apa itu, bang? Di sini banyak sekali burung. Contohnya itu seperti jalak suren itu masih banyak, jalak kebo masih banyak, monyet juga masih banyak, babi ngepet itu yang suka ngambil uang itu. Kalau babi ngepet, maaf ya, babi saja itu di hutan. Gajah juga masih banyak, gajah itu
Kemarin saya habis bertemu sama gajah. Bertemu sama gajah, tapi itu gajah duduk merek Sari. Pusing-pusing 3 kali aja pusingnya. Pusing-pusing. Kalau musing istri enak lah, Bang. Musing kok musingnya. Benderat. Halo, Biu. Ini sih penutup sih. Cuaca ini lumayan bagus nih cuaca. Oke, mungkin ini sudah selesai cara merawat bibit sawit. Sudah semuanya. Sebenarnya masih banyak di daerah-daerah situ, cuma karena masih nunggu ini, masih nunggu potongan seng belum terpotong oleh Tokerikei. Jadi untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Lain kali kita bisa berbagi ilmu lagi, ilmu bibit sawit. Mungkin ya bisa jadi ilmu-ilmu yang lain, ada ilmu yang lain mungkin bisa dilihat lagi. Lain kali kita bisa bertemu lagi. Kalau mau komen silakan komen di bawah ini. Jangan lupa komen ya, komen yang positif-positif. Mungkin bila ada abang-abang atau adik-adik ada yang ingin menambahin bagaimana cara merawat bibit sawit yang bagus, bisa saja di komen. Kami menerima kok usulan dari saudara-saudari. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.